Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi untuk gameplay Assassin's Creed Odyssey. Nah, kemarin itu kita udah keluar ya dari pestanya si Pericles yang dia sendiri nggak mau join di bawah. Akhirnya, terus pestanya itu emang isinya kayak orang-orang unik ya, aku bilang unik. Jadi ada dengan kepribadiannya sendiri-sendiri yang agak beda dari yang lain gitu. Terus akhirnya kita ketemu sama Aspasias kalau nggak salah ya namanya. Sekali lagi ya guys, kalau aku salah nyebut nama ya dimaklumi aja, namanya susah guys. Aspasias atau siapa gitu, dia nyebutin ada temennya di, kalau nggak salah di Chaos, nama daerahnya Chaos. Chaos ini kalau nggak salah, atau Skyros ya, pokoknya itulah. Ada di satu daerah gitu, ada petunjuk tentang ibunya si Alexios. Udah, terus kita akan hari ini mungkin akan datengin itu tempatnya. Aku lupa namanya, kotanya tuh depannya H, aku lupa namanya apa. Dan jadi kita lihat quest aja nanti. Tapi btw kemarin aku udah farmingnya lumayan lama sih, sekitar 3 sampai 3,5 jam gitu. Aku buka daerah mana kemarin, Euboea, aku habisin segini semua udah. Terus ada beberapa cultist yang udah aku kill juga, mungkin 3 atau 2 kalau nggak salah. Ini satu. Ini Brisson itu kan yang kemarin dicari sama yang mau ngekill Vidias kalau nggak salah sih. Yang artis itu loh guys, yang seniman pematung itu. Nah, ini lagi ku cari Asterion. Gitu udah dapat beberapa equip juga. Mercenaries juga sambil jalan sebenarnya. Mercenaries aku nggak pernah ngincer mercenaries, cuma kalau lagi jalan ya udah ketemu, kalau misalnya memang kuat gas gitu. Kapal juga aku nambahin di arrow. Kemarin btw rekorku damage itu 87.000 pakai arrow bias, arrow api, kayak arrow api itu mantap sih, 87.000. soalnya ada cultist yang di air juga, jadi battle pakai kapal. Terus apalagi ya, update-nya kemarin tuh aku snack tetap, helm armor tetap. Ini dapat ini deh, satu. Harusnya bisa ganti yang kuning tapi efeknya bagusan yang ungu, jadi ya udahlah ungu aja. Ini dapat dari kalau nggak salah kemarin dari misi juga, side quest juga. Oke. Okay. Let's go, berarti kita ke Eyes of Cosmos. Belum, ini belum. Ini masih banyak yang level-level tinggi guys, belum. Leonidas belum. Side quest enggak, hari ini enggak side quest. Argos, kita mau ke Argos atau yang ini. Korintia kayaknya kita belum buka Korintia tuh. Ini nih, Chaos saja, Chaos. Yep, kemarin kita suruh ketemu sama si ini, Xenia namanya. Dia seorang bajak laut juga. Chaos adalah di bawah sini ya. Ya, di sini. Gak begitu jauh, karena kita posisinya udah di selatan juga. Kita putar dulu kapal. Yuk. Kita keluar dulu, karena kita nggak berhenti di port, jadi bisa langsung buka layar. Kalau kita berhenti di area netral, kita nggak bisa buka layar atau dayung, jadi harus sabar dulu nunggu waktu keluar dari pulau. Apa nih? Barbara lagi, gara-gara main Genshin. Siapa namanya guys? Barbados mah bundam. Barnabas, astaga, Barnabas. Dia nyeritain orang namanya Garros. Aku tadi gak begitu perhatiin. Maaf. Apa lagi ya yang aku farming kemarin tuh, sambil kita jalan sambil kita cerita dikit. Jadi, oh, satu hewan anu legendary beast yang untuk si anaknya Artemis kalau nggak salah. Di balik di
pulau yang sebelah barat itu. Aku lupa namanya, Daphne, namanya Daphne. Aku dapat satu kemarin bentuknya. Rusak, bentuknya rusak. Dan itu lumayan alot battleku kemarin karena meskipun aku udah equip kayak gini, udah pakai, udah dikasih racun juga kan itu skillnya, tetap aja itu lumayan susah sih. Meskipun udah ada teman-temannya kayak dulu waktu lawan Bur itu teman-temannya ada, jadi ada saatnya dimana dia itu keluar area terus teman-temannya datang. Nyebelin banget sih, nyebelin banget. Tapi yang ini, yang ini enggak, yang ini. Jadi dia battle sendiri si rusanya itu. And anyway, kita sudah sampai. Turun. Kita turun, kita renang dulu. Mantap. Koresia ya kan, udah pas itu si Xenia itu juga di Koresia, Western part of Pirate Revenge. Berarti agak ke barat. Kita enggak jauh-jauh dari sini harusnya. Tapi ada, nah, ada viewpoint 2 biji. Ternyata itu satu ya. Di sini satu, di situ satu. Dan ini enggak boleh tawan. Kayaknya bukan stronghold deh. Jadi harusnya enggak apa-apa lah aku masuk ini. Enggak apa, enggak apa-apa. Cuma ini mercenary-nya aku clear dulu deh biar aman. Nah. Viewpoint-nya di sana kejauhan. Langsung aja kita masuk. Kok tandanya merah ya, guys? Di atas tandanya merah tuh berarti kayak alert gitu loh kalau GTA bintangnya udah agak tinggi. Jadi musuhnya pasti agresif ini kok gini nih. Nah, cuma anehnya nggak ada musuh, guys. Di sini nggak ada musuh loh. Apa aku salah tafsir warna itu ya? Ada blacksmith sih di sini. Mana tadi blacksmith? I don't see any soldiers here. Only pirates. They must be running the whole island. Satu pulau dikuasai sama bajak laut semua. Harusnya di sana, sip. Di situ juga ada musuh. Kita ke sana enggak, guys? Aku enggak tahu nih bakal perang enggak kalau aku ke sana nih. Siapa sih rame banget? Kill dulu. Rekrut. Sail with me and put this life behind you. Bisa direkrut. Lumayan dapat orang baru. Yang ini enggak usah. Sini. Sini. Nah, biar bisa aku kill dari daun ini loh. Nah. Bentar, abis ini aku bakal cek menu mercenary-ku. Menu ship-ku. Ship yang... Ah, ini dia. Aku tadi dapat siapa? Ini udah dipakai. Tadi yang baru mana ya, guys? Ini kah? Bukan. Yang baru tadi mana lo? Ini. Weak point creation with javelin. Kayaknya bukan deh ini. Tekton bukan juga lo. Oh, ini kayaknya sih. Melanie Post fire javelin damage. Enggak usah. Kita butuh. Oh, tapi enggak apa nih? Kita enggak apa. Kita ganti javelinnya jadi lebih kuat. Karena aku lebih mengutamakan offense, guys. Jadi sebisa mungkin musuhnya tuh dihabisin dengan cepat dulu. Xenia and her crew really destroyed the place.
If they burn everything, how do they expect to keep the people quiet? Oh, pada dibakarin tempat. Nih guys, lihat area-area ini pada dibakar sama si Xenia dan itu musuhnya banyak banget. Oke. Xenia dan teman-temannya. Dan aku harus naik ke sana ya. Alright. Bentar, aku gimana caranya main rapi ini? Nanti ekspornya nanti aja guys ya. Oh gila sih ini pada dibakarin semua gini. Oke, kita sampai temple. Sudah orang musuh bukan? Bukan. Bukan musuh, aku naik dari kiri aja kali ya karena kanan rame banget. Ada 5 orang. Atau kita habisin aja nih guys. Dia kayaknya nggak bakal pisah itu. Jadi mau nggak mau aku harus lempar tombaknya dulu. Kemana nih? Ayo, 1 dapat. 2 dapat. 3 dapat. Mantap. Nih. Macam-macam sih. Boy, bentar guys. Pause dulu. Time up. Oke, sorry guys. Tadi belum nge-silent HP. Jadi kok tiba-tiba tadi ada suara deret-deret. Nah, itu berarti HP-ku getar ya karena ada di dekat monitor. maafkan. Terbiasalah. Dan aku percaya YouTuber untuk recording juga kayak ritualnya sebelum recording tuh banyak, termasuk salah satunya nge-silent HP ya. Eh, nggak mau panah dia. Dapat, sip. Udah. Aman nih mah daerah sini nih, udah. Tinggal naik. Semoga nggak ada orang juga sih tapi ini. Kayaknya sih nggak ada ya. Tadi udah di-scan sama Ikaros soalnya. Kalau sampai ada berarti Ikaros bohong. Aman, aman. Oke, kita cari namanya Xenia. Mungkin kita bisa ngomong baik-baik sama dia sih. Soalnya dia bajak laut sih, jadi agak susah kayaknya. Kaget aku. God's have mercy. You. Oh ini Xenia kah? Mercy. No. Those who trade in slaves anywhere on my island will be marked as slaves themselves. Then hauled to Attica and fed to the system they tried to profit from. Get this scum out of my sight. I thought all pirates were slavers. And you are? My name is Alexios. Well, Alexios, we're all thought to be murderers too. So tell me why I shouldn't kill you right here. Buset. Kita langsung kasih tahu ini atau I came to meet you. Ya udah, kita basa-basi dulu lah ya. I'm the great pirate Xenia. That's you, isn't it? I like the sound of that. But what was your plan once you found me? I came to offer you a deal. Entering my city and killing my followers is a strange way to strike a deal. I didn't think they'd let me just walk in. And I didn't have time to waste. Then speak. I'm looking for a woman. She left Sparta when I was a child. I'll need more than that, Alexios. She has birthmarks on her arm that form the constellation Aquila. Now, that is something I can work with. Just who exactly is this woman? She's my mother. I haven't seen her since I was a child. Jujur aja, kita so, jujur. You're on a quest to find your family. Something like that. Then your path is not an easy one. Tapi nggak disangka dia baik loh.
tiba-tiba langsung bicara baik-baik mau, terus hospitality-nya juga. Aspasia. Now why would she do that? She said you might have information that could help me in my search. You can have anything for the right price. And what is that price? Considering you butchered a few of my people, I feel like compensation is in order. Okay. 17.000 dong, mana aku punya duit segini 17.000, uangku paling 5.000, 6.000. Dia bilang kita enggak punya. I find that surprising, given your profession. What proof do I have that you'll even find her? I already know Merini. How do you know that name? That's not all I know. Langsung tahu dong. Getting that much drachmi won't be easy. You have a ship and a crew? That's enough to find work here in Corsia. And there is a stockpile of drachmi held in the fort on the far side of the island. You want me to steal from your island? The other locals aren't too happy about us pirates. Their leader has amassed a fortune. If they have no drachmi, they can't do anything stupid. Don't worry. As long as you're working for me, you're one of us. Ya, kita sohib langsung sama pirate di sini. I'm going to pay her. I need to fight. Langsung enggak ada merah lagi di atas tuh guys. Jadi udah netral. Kita udah temenan sama si siapa namanya ini? Xenia dan kawan-kawannya. Meskipun tadi udah nge-kill banyak orang ya di bawah ya. Tapi ya udah kita kerja sama dia sekarang. Suruh nyuri uang dari orang-orang yang ada di sisi barat. Jadi katanya mereka tuh gak terlalu seneng kan sama bajak laut di pulau ini. Jadi takutnya kalau mereka apa-apa gitu kan. Nah kalau mereka gak punya uang, kan mereka gak berani macam-macam katanya gitu. Gak bisa deh, gak bisa macam-macam. Ya ya udah kita coba aja. Kita coba. Ya tapi note-nya di satu sisi dia baik gitu. I don't have the drachmi yet, but I'll return when I do. There's no rush on my part. If you need work, check with my people in the city. I'm sure they'd have use for a capable mercenary. I see. Kita bisa kerja di sini ya. Kerja sama orang-orangnya si siapa namanya? Sini ya. Ya 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 ya. Kita cek langsung ke sana. Mana itu tempatnya? Oh. Oke. Okay. 600 meter. Mantap. Itu akrobat level tinggi juga. Kayaknya baru bisa setelah latihan bertahun-tahun kayak gitu tuh. Masuk atlet parkour juga. Let's kita cek. Nggak bisa lari dong Phobos-nya. Aduh. Nah, sip. Lootingannya lumayan di sini, lumayan banyak. Boot rack. Enggak, kita enggak mampir, kita enggak mampir. Kita langsung. Ada serigala di situ. Enggak usah. Kita langsung ke misi utama aja di sana, masih 250 meter soalnya. Oh iya, aku jadi ingat karena kemarin kejadiannya juga. Jadi si Phobos itu ternyata bisa kayak KO gitu, guys. Terus nggak bisa dipanggil untuk waktu yang beberapa menit gitu, atau mungkin semenit atau beberapa detik. Karena kalau jatuh dari ketinggian yang terlalu tinggi itu nanti dia bakal udah mati gitu. Sebentar tapi nggak selamanya hilang gitu, nggak, cuma dia nanti bisa dipanggil lagi setelah nunggu spawn beberapa menit atau beberapa detik. Gitu guys, jadi hati-hati aja kalau memang butuh kuda cepat, jangan sampai terjun dari ketinggian yang segitunya. Aku baru tahu kemarin, soalnya aku pikir gak apa-apa jatuh. Gak apa-apa, emang gak apa-apa sih. Cuma tetap ada spawnnya kalau terlalu tinggi jatuhnya. Tanggap aja kudanya desinkronize gitu. Jadi gak cuma Alexios yang bisa desinkronize. Aduh, aku baru tahu sih, itu kocak banget sih. Orangnya banyak ternyata guys di sini. BTW, orangnya
mana tadi ada satu lagi. Ada satu lagi. Nah. Aduh, orangnya banyak banget. Yaudah, kita kill yang kelihatan dulu aja. Ini fort ya? Iya ya, fort. Waktu kemarin aku nyebutnya dari kemarin stronghold. Ternyata gampangnya fort aja. Nice. Kita mulai dari mana nih? Aku main rapi ya hari ini. Tuh, ada orang di situ. Ada orang lagi sekitarnya ya. Stealth attack. Nice. Satu lagi dapat. Tuh ada satu lagi yang di situ, dia sendirian. Tadi kayaknya aku lihat binatang deh. Oke, dia di sini sendirian. Nice. Sip, masukin ke rumput. Di situ ada prisoner juga, ada tawanan. Wow, rame. Coba yang ini dulu, yang lagi jalan nih. Apakah dia di sini? Kaget aku. Yang ini nggak kena deteksiku. Sip. Masih easy. Tadi yang jalan di sini mana? Kok hilang? Ya udahlah ya, ini dulu. Sip. Itu ada yang tidur juga di sini. Kill. Mantap. Masih easy, kita masih bisa main rapi di sini. Sekalian kita bakar ini, mumpung deket. Targetku yang depan ini satu nih kayaknya nih. Jangan jauh soalnya. Orangnya banyak tapi. Aku bisa sembunyi nggak di sini? Oh, sini. Sip. Nah, dia kebetulan ke sini. Tapi dua orang. Bentar, tunggu dia ke sini dulu. Kalau dia kesini ya, kalau dia belok berarti, nah sip, dapat dua gratis, free kill, nice. Ini satu, yang di sana satu. Oke, masih easy. Aku mau ngincar yang di atas dulu, karena yang di atas tuh bisa. Lihat kita itu. Gak jadi jatuh. Oke. Bentar, aku cari jalan dulu. Gimana caranya? Oh, itu di bawah. Dan gak ada orang lagi. Nice. Oke, aman. Assassinate. Masukin ke rumput. Oh, enggak, gak apa-apa. Enggak ada orang kok. Nah, yang ini nih. Dia madep ke sana, oke, berarti. Aduh, pintunya ditutup. Nih. Bisa enggak ya? Gagal dong. Tapi nggak apa-apa, satu doang dia nggak ada temennya di sini, terpaksa ya, karena assassination killku juga nggak belum cukup kuat ternyata untuk lawan yang itu. Nice. Ntar aku. Wah, di situ kayaknya aku nggak bisa main rapi kalau yang di situ. Karena orangnya ngumpul semua, aku nggak bisa mecah dia. Dia lagi madep mana tuh?
Aduh, dia lagi madep sini lagi. Gimana ya? Bentar guys, aku... Oke, aman. Agak nekat sebenarnya sini. Oke, satu dapat. At least kalau mau barbar, kurangin dulu musuh sebanyak-banyaknya. Tapi sebisa mungkin aku anti barbar kalau musuhnya nggak satu, dua gitu aja. Bisa nggak kill? Nggak bisa juga dong. Oh, bisa, bisa. Yang ini bisa ternyata. Masih kuat kalau yang ini. Tetap aja musuhnya masih ada sekitar 5. Oi. Itu bisa kita pancing. Yang itu bisa kita pancing tuh. Duh, alertnya semua alert dong. Kusiulin sekali yang alert 3. Buset, buset. Ayo, yang itu datang sini dong. Duh, dia nggak datang lagi. Datang. Nice. Itu dong. Sini, satu orang sini. Dapat satu. Nice. Kebetulan temennya datang. Sip lah. Leadernya ada di dalam situ lagi tidur kayaknya, tapi itu di dalam kan? Yep, itu di dalam. Berarti aku aman kalau mau maju ke sana. Duh, dia pergi lagi. Yang itu harus dibarbar sih guys, nggak mungkin aku bisa masuk ke sana tanpa ketahuan. No. Tapi untungnya dia kesini, Apakah aku langsung ketahuan? Enggak. Nice. Oh, dia agak meleng rupanya. Udah ketahuan yang ini. Emang harus barbar kalau yang ini. Let's go. Pasang racun dulu. Lal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 
Nih. Mantap, satu habis. Tuh. Pokoknya coba pakai dagger dulu. Let's go. Kok pada pergi? Let's go, sini. Masih mudah yang ini mudah. Kalau dagger, attack speednya jelas lebih. Aduh, tombol fanku keluar dong tuh. Ups, ya. Racun kasih dulu. Nih. Masih mudah. Dia nggak berkutik dong. Nice banget. Ntar aku hilangin fan-nya dulu. Sip. Dapat apa? Sarung tangan. Oke. Kita bebasin dulu prisionernya yang di sini. Satu. Dua. Nah, world supply-nya di sini satu. Nih. Kasih nih. Di situ satu, di atas ada treasure. Bakal ambil habis ini. Lu.
Ada orang? Enggak kan? Enggak ada orang kan? Oh, ada orang dong. Enggak apa-apa, enggak apa. Tadi mana power supply-nya? Kok ada orang lagi? Perasaan tadi udah habis deh. Jangan bilang ini mercenary ini. Kayaknya bukan tapi sih. Ya, enggak masalah. Dah, sini sini sekalian sini. Ribu satu damage lumayan pakai dagger doang padahal. Itu gara-gara skill yang oops. Aha. Gara-gara skill Harry Warrior yang aku ambil. Jadi dia ningkatin critical kalau enggak salah. Critical rate sama attack. Kalau aku bisa gabungin heavy sama light attack. Mantap sih itu. Udah buat musuh nggak berkutik karena diserang terus-terusan. Damage-nya juga lumayan naik kan. Tadi power supply-nya mana ya? Satu lagi yang perlu dibakar. Masih bisa trik itu di sini rupanya. Terus masukku lewat mana nih? Ini nggak bisa masuk lewat sini. Coba lewat dalam. Nah, ini dia. Sip. Turun. Nice. Kita ambil dulu kayu, lumayan 21. Aku butuh banget kayu lagi ya. Kayuku tipis, lagi tipis karena habis bangun kapal kan. Nah, tinggal National Treasure-nya itu yang belum. Nice, naik level juga, mantap. Harusnya dapat skill point berarti satu paling enggak. Masih ada orang sih. Kok dia respawn ya? Biasanya enggak respawn loh. Wait. Enggak ada orang lagi. Sip. Udah, aku mau ngambil treasure-nya aja dulu. Ini satu. Itu celana. National chest. Nah. Axe. Tapi damage-nya berkurang. Jadi nggak usah. Alright. Tempat ini udah habis. Aku mau keluar dulu. Terus balik ke... Yo. Udah, aku mau keluar aja. Balik ke si siapa tadi? Xenia namanya. Bentar, aku kayaknya juga belum punya uang sih. Masih butuh 4.000 lagi. Tapi nah, aku masih butuh kerja sih sebenarnya. Ini juga, nggak usah. Kalau ini mah nggak usah. Masih ada beberapa side mission yang bisa diambil sih ini. Aku coba kesana dulu deh. Kita lihat. Pokoknya kita harus ngumpulin 17.000 ya. Dan kayaknya 4.000 tuh angka yang besar sih guys di game ini. 4.000 ya masalahnya. 4.000 tuh aku harus nge-sell senjata juga kalau perlu cepet sih. Bentar, aku bisa fast travel ke sana. Sekalian ke blacksmith mau jual-jual equip armor dan lain-lain soalnya biar lebih cepat aja dapat uangnya. Let's go, yo. Blacksmith itu harusnya ada di sini. Kiri kita mana ya? Blacksmith-nya mana? Blacksmith-nya enggak ada. Harusnya di barat loh. Nah. West. Nah, itu dia di sana. Terjun. Mantap, dia udah bisa akrobat sekarang. Terjun dari ketinggian segitu nggak jatuh lagi. Dia nggak tahu kenapa. Tiba-tiba aja kayak gitu. Mungkin karena
naik level kali ya, aku nggak tahu. Setelah beberapa hari ini, 2 hari, 3 hari ini, aku baru nyadar kalau dia bisa kayak gitu. Okay. Kita sell equip dulu. Nih, sell. Kok tak klik kanan sih? Diklik kiri dong harusnya. Nih. Gitu nih, gak penting juga udah. Source-nya juga. Sell. Yang aku gak butuh, aku sell ya. Ini juga panah aku banyak yang gak pakai, udah 17.000. Ya udah, tinggal ngomong aja deh ini. Nanti side mission-nya tetap aku kerjain di mental sekali ya, yang nggak untung. Lumayan dapat bahan. Nanti side mission aku kerjain di off record ya guys. Sekarang udah bisa ngomong sama si Xenia itu. Oke lah, kita coba. Bentar, sabar. Sekalian. Lagi butuh uang sih, butuh uang, tapi sebagian juga harus ada yang di spare buat di dismantle biar aku bakal ganti ini bentar lagi. Sarung tangannya ya. Dismantle dulu yang kayak gini mah, dismantle dulu. Dismantle dulu dah. Sekarang aku ganti. Ganti glove. Jadi yang ini nih. Mantap. Assassin's damage 10%. Sekalian ku engrave deh. Mumpung di sini. Mana dia glove-ku? Aku tambahin apa ya? Total armor, hunter damage, health, critical, adrenalin. Wah, apa nih? Nambah apa nih? Total armor sekali ya, biar lebih badak lagi. Sip. Let me know if you need anything else. Dah, kita mau ngomong sama si siapa? Xenia. Habis itu kita closing, guys. Find a girl, mana ya? Nah, ini dia. Harusnya di atas sana, betul. Xenia, dia mau ngasih tahu. Dia tahu loh namanya Mirini itu. Padahal dia, si Alexios belum bilang apa-apa. Jadi harusnya tahu dong dia siapa. Dan mungkin sejarah keluarganya si Cassandra atau Deimos itu juga dia harusnya tahu dong. Kita lihat nih. The mighty not Spartan returns. The not Spartan. Nih, 11.000. Here, take it. A pleasure doing business. The information I need. How long will it take? I already have it. You do? Your Merini now sails under the name of Finikas. She started as Phoenix. A member of my Phoenix Cassidy, we have that Phoenix. Not too long ago. Dia berlayar sekarang. Wow. Si ibunya Alexios berlayar. I'm leaving soon. Chaos is your home. But this isn't my true calling. My purpose. You might never find what you're looking for, Finikas. I can't stop until I do. Oh, makin seru nih, guys. Ternyata ada yang pernah ketemu lagi sama si Mirini ini. Don't forget me. Wow. Ternyata dia sailor juga sekarang. Kita tanya deh. Di mana dia? She sailed southeast with her crew in search of a greater calling. Okay, dah, itu aja cukup. Southeast ya. It's the people you're with. If you don't find what you're looking for, aduh, there's a place for you here. Okay. Mantap. Dapat clue lagi. Ternyata dia udah mungkin nggak di rumah lagi. Tadi dia sailing. Jadi apa ya, mungkin sailor atau mungkin bajak laut juga parah-parahnya nih. Tapi gak tau lah itu. Kita simpan buat episode ke depan. Questku sekarang adalah... Loh, mana?
Wih, hilang dong. Udah nggak ada lagi yang berhubungan sama ini. Aku cuma harus ngandalin informasinya sih itu tadi, informasinya si Xenia tadi. Menarik, Southeast ya. Lihat peta dulu. Lihat peta, Southeast itu berarti arah-arah sini yang aku belum explore. Karena levelnya masih lumayan-lumayan tinggi. Meskipun sekarang barusan aku udah 26 sih. Cuma rata-rata di sini levelnya masih pada tinggi-tinggi. Ada yang 27, ada yang 29, 24 juga ada. Southeast ya, daerah sini berarti ya. Alright. Guys, untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Nanti episode ke depan mungkin aku bakal put aside dulu yang tentang si Mirini ini, tapi ngelakuin quest yang ini. Ini dia. Aku bakal buka dulu Argos, kalau aku belum buka ya. Argolis. Nah ini nih. Aku belum buka daerah sini. Termasuk Korintia juga belum buka, jadi mungkin aku bakal explore-explore dulu di sini. Dua tempat ini buka dulu ini. Attica aja bahkan belum aku buka. Gede guys soalnya. Kelihatannya aja kalau tak zoom out segini, tapi ternyata zoom in ya daerahnya ada berapa ini? 1 2 3 masuk enggak ini? 4 ya. 5 6 yang 7 8 9. Daerah ibu kota guys, biasa daerah ibu kota pasti kan rame, padet, banyak hal gitu. Ini gak apa, aku bakal fokus buka Korintia sama Argolis dulu. Sama pulau-pulau kecil ini kalau sempet ya. Kalau sempet moga-moga. Masih banyak PR-nya. Oke, okay. Thank you guys buat yang udah nonton. Tetap jaga kesehatan guys. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe juga. Dislike pun gak apa-apa, tapi kasih aku komen atau kritik yang membangun di bawah. Kasih kolom komentar di bawah. Langsung aja gak apa-apa. Guys, dan kita ketemu lagi episode selanjutnya. Bye guys.